Hai semua, berikut ini cara mengubah bahasa di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya contohkan mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah, sekarang langkah yang pertama, kalian silakan masuk di bagian pengaturan atau setting atau di bagian aplikasi yang ikonnya seperti ini. Kita klik, kemudian di sini setelah masuk di bagian setting atau pengaturan, kalian gulir dan cari yang ikonnya seperti ini ya, atau General Management. Nah, lalu di sini kalian klik di bagian yang pertama yaitu Language. Nah, kemudian di sini ada bahasa yang mungkin kalian sudah download akan ada di sini ya teman-teman ya, atau yang sudah kalian tambahkan. Apabila belum ada, kalian bisa tambahkan bahasanya dengan cara klik di bagian yang ini. Kemudian kalian silahkan cari bahasa yang ingin kalian gunakan ya. Nah, misalnya di sini bahasa kita cari terlebih dahulu. Misalnya bahasa Malaysia ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian pilih. Lalu di sini kalau kalian set as default, ini langsung mengubah. Kemudian kalau yang ini itu untuk menambahkan atau menyimpan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi apabila kalian ingin menggunakan bahasanya, kalian tinggal klik lalu pilih apply atau gunakan atau terapkan ya. Nah, sekarang bahasanya akan berubah ya, akan berpindah posisinya. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengubah bahasa di HP Samsung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.